Sekarang kita tiba di tanjakan yang fenomenal ya, Yo. Ya. Di daerah Kabupaten Tasikmalaya. Tapi ini bukan tanjakan, namanya Tanjakan Gentong. Tapi kita lagi mudun. Mudun. Nah, di sini mantap nih, ada yang suka ngasih aba-aba ya. Karena di sini kalau yang nanjak mobil gede, aduh, bahaya kalau nggak dikasih tahu aba-aba dari atas gitu ya. Iya, soalnya waktu dulu pernah tidak dikasih aba-aba. Tiba-tiba tengah-tengah nggak bisa. Kagok ya? Iya. Kagok, mungkin kalau yang ada truk dari bawah itu sampai ke atas. Jadi ngasih tahu yang di atas hati-hati gitu ya. Ada ya. Truk lagi nanjak. Nah, ini memang di sini belum dijadiin dua jalur ya? Belum. Kalau di bawah udah dipisahin. Nah, ini di depan. No. Di depan ya? Ah, ini nih. Ini tempatnya. Saya udah pernah ngevlog yang nanjak, yo. Waktu itu pulang dari Jogja. Oh, pernah. Sekarang ini dia. Tuh, ini yang dibagi duanya. Karena memang di sini ada bagian yang sangat ekstrim ya. Ya. Belokannya nekuk banget. Nah, kemarin sempit tapi mengkol, alah liur anjir. Aslinya karunya lah supir truknya, tapi ya semoga mereka tetap diberikan keselamatan lah ya. Amin. Untuk mencari rezeki apa rezeki untuk keluarganya. Ya, betul. Nah, di sini sangat kagok. Tuh yang jalan satu lagi di atas sebelah kanan ya. Ya. Coba iya, aduh, ya tanjakan. Geus mah ancul-anculan ya. Jalanan teh. Alah. Kayaknya kalau masih dua jalur daerah sini ya. Wah, di sini nih. Pokoknya mah sangat sahdu, pokoknya mah. Pokoknya yang namanya jalan ya, yang terkenal kan ada beberapa yo. Kalau di Tasik ini Tanjakan Gentong. Gentong, betul. Lalu kalau di Garut ada Nagrek. Nagrek. Sumedang, apa namanya? Tanjakan Eba. Eba, Bu. Yang itu yang ke arah itu apa? Wado apa? Iya, Wado Eba. Oh, Wado. Terus apa Cadas Pangeran? Cadas Pangeran. Banyak. Jadi di setiap daerah teh ada titik-titik yang memang sangat fenomenal. Iya. Sudah menasional gitu ya. Maksudnya mah sering masuk berita nasional tapi kecelakaan. Aduh. Harusnya mah berprestasi ya. Nah, ini udah ini ya. Ya, udah barang lagi. Nah, kurang lebih seperti itu suasana tanjakan Gentong yang arah ke Tasikmalaya. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe and bye-bye. Bye-bye.